Halo guys, kembali bersama Koki Games. Ya, kita sekarang mau main apa ya? Zombie Catchers. Waduh, angeli. Ya, arti nih ya, penangkap zombie. Zombie Catchers. Ya, tambah sip ae, moco Englise ya. Oke. Ya, jadi ini misi kita adalah menangkap sebanyak-banyaknya para zombie yang berkeliaran, guys. Sebenarnya nggak berkeliaran sih, tapi dia bersembunyi di dalam tanah, guys. Ini para zombie ini. Jadi kita ini memancing para zombie untuk keluar dari goanya, terus kita menangkapnya, guys. Habis ditangkap mau diapain ya? Nah, ini dia. Apa ini? Lemon slime ya. Oh, sudah di-update ini. Ada alat baru, guys. Jadi ini zombie yang ketangkap ini bakal kita olah menjadi minuman, guys, ya. Ternyata banyak yang demen ini nanti. Oke, sekarang kita tangkap dulu deh para zombie ini. Ada banyak jenisnya nih zombinya ya. Mulai dari apa ya? Zombie yang biasa-biasa sampai zombie yang kelas kakap. Ada ya kelas kakap. Wah, udah kabur nih zombinya. Waduh, ini kalah cepet nih. Oke, perlu kita kasih perangkap deh. Ya, buat jaga-jaga kalau lolos ini dari kejaran. Oke. Wah, sudah keluar lagi, guys. Ya. Kena dia, kena shooter dia. Oke, lanjut. Jadi nih zombie ini kita kasih makan otak-otak biar keluar dari sarangnya ini gitu. Kayaknya efektif ya. Loh, langsung keluar dia, guys. Oke, kita tembak, guys. Ayo cepet kita tangkap aja ini. Sebelum kabur dia. Ya, untungnya masih ada perangkap, guys. Kita pasang lagi deh. Jadi kita nggak perlu susah-susah ngejar ya. Nah, ini yang kelas berat itu yang pakai drum ya untuk melindungi tubuhnya dari peluru, guys. Jadi dia perlu berkali-kali nembak ini supaya pelindungnya itu biar pecah dulu ya, baru mempan dia sama peluru. Mau pakai drum dia. Oke, kita kasih lagi deh makanannya. Aduh, kena palu, guys. Wah, kabur. Ayo kita kejar, guys. Ya, kabur lagi, guys. Wah, kena dia. Nah, ini pelurunya ada obat tidurnya nih. Sekali tembak dia langsung ngorok, guys. Nah. Ya, zombie count. Oke. Ini kita ke drive-thru apa? Oh, kita lanjut nangkep zombie ya, guys. Nah, kayaknya kini drone-nya kurang. Perlu kita tambahin drone deh buat mendeteksi. Dan semakin banyak drone, semakin banyak nanti zombie yang bisa jadi bahan jus. Oke. Oh, belum ya. Belum bisa ditambah drone-nya. Oke, kita tangkap lagi nih. Kita kasih umpan, guys. Biar keluar dia. Nah, udah keluar, guys. Aduh. Jangan sampai lolos nih, guys. Ya, masih satu yang kabur, mau kabur dia. Wah, ini bakalan kabur nih. Nah, ini guys, ini zombie yang agak susah ini. Dia pakai pelindung nih di tubuhnya, guys. Waduh, ini tambah pinter aja nih zombie. Oke. Gak apa-apa, kita pantang menyerah ya, guys. Oke, kita kasih umpan lagi deh. Sebenarnya mau sembunyi nih, guys, tapi gak ngefek juga. Kadang zombie ini dibiarkan dulu makan sampai habis. Nah, kalau sudah kenyang kan larinya kan agak pelan ya. Wah, nih lumayan nih. Dapat tangkapan 2 nih, guys. Oke, kita pasang umpannya lagi, guys. Udah cepet banget deh keluarnya. Ini zombie-nya udah pada kelaparan kali ya.
Wah, itu udah keluar, guys. Kita kejar, guys. Wah, ini keburu kabur dia, guys. Iya, ini sekali tembak langsung dua nih, guys. Oke. Iya. Udah selesai ya. Kita ke lubang berikutnya, guys. Ini para drone ini tugasnya dia mencari nih keberadaan zombie. Mencari sumber-sumber zombie nih, guys. Drone-nya ini canggih nih. Ya, ini belum ada yang apa weapon baru yang bisa dibeli, guys. Oh, ini kita tambahin drone ya. Tadinya dua nih, kita tambah. Ini ada tiga. Ini perlu ditambah lagi. Oh, ini ada tiga, guys. Kita tambah jadi enam, biar jadi enam, guys. Oke, komplit sudah ya. Ada 6 drone. Ini jadi penyuplai, guys. Oke, ini sekarang kita langsung olah aja deh. Hehehe. Biar gak numpuk, guys. Kalau zombinya numpuk nanti jadi apa ya? Kebanyakan zombie, ini mesinnya malah jadi lemot nanti ya. Kita olah dulu yang ada nih. Ini mesin lollipop, guys. Kayaknya ini yang lagi banyak disukai ini adalah lollipop rasa zombie ya. Jadi apa namanya, counternya ini adalah apa ini namanya ini, level up ya. Kalau sudah sell produknya banyak yang terjual, level kita naik, guys. Oke, kita upgrade dulu mesinnya biar makin top ya, ini menghasilkan permen lezat. Jadi nggak pernah tahu nih mereka ya, para konsumen ya. Baik, ayo kita lanjut, guys. Kita coba ganti deh nih senapannya ini. Perlu diganti juga nggak ya? Oh, ini kita mau pakai swimsuit ya. Nah, ini senapannya coba di tes lagan ini. Jadi nanti zombie-nya disengat listrik, guys. Oke, jangan lupa nih umpannya harus dipasang juga ya. Buat mengantisipasi, guys, kalau zombie-nya ini larinya kenceng juga ya. Jadi kalau yang lolos-lolos, mau lolos ya, dia akan gagal juga, guys. Nah, ini udah kabur duluan nih. Waduh, ini kalau sudah gini susah, guys. Kayaknya telat nih masang perangkap nih, doya nggak bisa ya. Cepet juga ini zombie ini. Nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa, guys. Jadi kita nggak perlu menyerah ya. Kita kita tangkap lagi deh. Tidak ada kata menyerah, guys. Sampai belepotan ya ngomongnya ini. Oke. Kita tunggu dengan sabar, guys. Nah, sudah keluar, guys. Oh, kalau yang kuning ini gampang. Yang cepat banget itu larinya yang warna biru ya kayaknya. Nah, kita pasang perangkap deh. Buat jaga-jaga, guys. Kalau ya keburu kabur ya. Kalau keburu dia cepat larinya, ya setidaknya dia kena perangkap deh. Oke. Ini kita tunggu di sampingnya aja ya, biar cepet deh nangkapnya. Loh ya, yang hijau ini ganas ini, guys. Waduh, ini kalau sudah ngelempar palu ini bikin kepala pusing ya. Nah, kan lolos kan ya jadinya. Waduh. Nggak apa-apa lah. Ya, lumayan dapat dua. Dapat tiga zombie ya. Tiga zombie jadi berapa gelas ya? Oke. Kita siapkan dulu drone-nya. Ini pelurunya diisi dulu deh. Ya. Diisi maksimal, guys. Oke. Oke, lanjut. Kita tangkap lagi, tangkap lagi. Jadi pemburu zombie, guys.
Ya ini kalau dikasih umpan yang banyak ini bisa lah. Ya biar puas dulu makan ya, baru deh kita kejar. Nah ini guys, ini waduh, ini kelas berat ini. Zombie kelas berat nih, waduh ini ada yang lolos ini. Tapi untungnya tenang, kita masih punya perangkap di ujung sana ya. Loh, kok gak ada perangkapnya? Waduh, kemana perangkapnya? Ya lolos lagi nih. Nah, pasang dulu deh. Oke. Kita kasih umpan lagi guys. Ya ini kayaknya cuma satu ini. Kita tunggu aja guys. Kalau keluarnya bareng-bareng bingung juga. Ini mana yang ditembak dulu nih guys. Wah ini palu semua ini. Wah ini bahaya ini kalau double palu ini. Oke kita kejar dulu. Bisa dapet gak nih ya? Ya akhirnya dapat juga nih guys. Setelah berjuang keras nih, kita dapatkan zombie kelas kakap guys. Oke. Lanjut lagi. Nah kita perlu isi peluru dulu deh. Ini ganti kostum dulu ya guys ya. Nah sekarang the monster kostumnya. Ini sama deh kayak zombinya ini kostumnya. Oke. Jadi ini kamuflase ya. Biar gak kelihatan sebagai pemburu zombie. Kita pasang selalu perangkap guys. Ya kita tunggu keluar zombinya. Tuh udah keluar guys. Kita shoot guys. Lumayan dapat satu guys. Wah ini ada ular kecil ini. Wah udah keluar lagi guys zombinya guys. Biarkan dulu guys. Nah baru kita tangkap guys. Jadi kita biarkan dulu dia kenyang guys. Kenyang makan ya kan. Nanti kalau sudah banyak makan dia lupa ini ya kan. Asyik makan baru kita tangkap. Wah udah keluar guys. Wah ini senjatanya ini ada obat biusnya guys. Lumayan deh kalau kena dia bisa tidur panjang ya guys ya. Oke. Lanjut. Berikutnya nih. Masih ada dua lagi guys. Targetnya guys. Ini pas ini ada dua lubang guys. Nah sambil kita tunggu. Ini cepet banget deh keluarnya deh. Waduh ini bahaya guys. Ada zombie hijau guys. Waduh yang bahaya ini. Kalau udah ngelempar palu guys. Ini bikin kepala pusing guys. Oke udah kena. Oke target terpenuhi. Jadi zombie catcher ini game developernya adalah DK Games ya. Ini pada tahu nggak DK Games ini developer games dari mana? Game developer dari mana? Ya, jadi DK Games adalah game developer dari Berlin, Jerman guys. Jadi kita asik main tapi kita harus tahu juga nih yang bikin gamenya siapa ini. Jangan melupakan mereka guys. Oke. Wah udah keluar guys. Ini kita sudah ganti senjata ya guys. Sekarang kita pakai ini net gun ya. Senjata jaring guys. Nah di senjata jaring ini keunggulannya sekali shoot ini bisa nangkep banyak apa zombie sekaligus guys. Nah kita kasih umpan dulu deh. Nah terus sudah keluar guys. Oke kita shoot guys. Ah kena satu guys. Ini masih satu yang kabur guys. Waduh. Wah untungnya ini kita masih punya perangkap. Kita pasang lagi ya perangkapnya ya. Kayak tikus saja dikasih perangkap ya. Oke. Yuk ini kita kasih umpan lagi. Kayaknya enak itu ya. Kalau di warung Padang ini otak ini kan enak juga rasanya ya. Mungkin sama ya rasanya kayak warung Padang.
Kurang berapa? Masih kurang satu, guys. Satu zombie nih. Pas nih satu kalau ketangkep nih, guys. Oke, sudah ketangkep deh. Oke, guys. Kita lanjut terus. Iya, pantang menyerah dan tiada henti, guys, ya. Udah terkumpul banyak belum ya? Kalau sudah terkumpul banyak, kita tinggal ke drive thru. Kita tinggal memasak nih ya. Oke, guys. Ya, kita masih mau menangkap para zombie, guys. Ya sekalian ya masaknya ya, oke. Oke, kita tangkap lagi. Sama ya, kita kasih umpan nih ya. Ini umpannya ini hanya otak-otak nih, enggak ada yang lain ini ya. Ini coba ada yang lain ini ya. Oke. Ini aja udah banyak yang keluar zombinya ya. Oh, nah nih. Ini yang susah ini, kalau sudah pakai pelindung ini susah nih. Udah larinya cepet. Ini pakai apa, body protector dia ya. Gak apa-apa lolos. Kita tangkap lagi, guys. Yo, ini ada dua, guys. Sekali tembak langsung dua, guys. Mantul. Oke, aduh. Ini kelelawar ini. Punya mata. Oke. Kita pasang lagi umpannya, guys. Cepet banget keluarnya dia. Wah, ini nembaknya nih. Bisa 2-3 kali tembakan ini baru. Drumnya ini baru terbuka, body protectornya pecah itu, guys. Pelindung tubuhnya pecah, guys. Oke, berhasil, guys. Tangkapan yang cukup besar, guys. Oke. Nah, selanjutnya kita ke pabrik dulu ya. Wah, ini udah siap ini ya. Udah siap ini lollipopnya ini. Udah matang ini lollipopnya ini. Oke. Customernya juga sudah ngantri, guys. Nyam nyam nyam. Seruput ya. Ini apa? Jus rasa zombie. Ya. Nah, ini levelnya sudah terpenuhi. Misinya sudah terpenuhi, guys. Level up.